Oke cuy, ketemu lagi dan lagi-lagi kita ketemu di channel Bukan Aput. Seperti biasa, kita akan selalu dan selalu membahas semua tentang hobi. Oke, langsung aja, masih membahas tentang dunia perdekesan. Kali ini kita akan unboxing plus review lagi salah satu item keren dari Matchbox. Yap, item yang akan kita kulik hari ini adalah playmat kuda rilisan tahun 2020. Oh ya, kalian perlu tahu ya, menurut informasi, playmat kuda dan playmat barakuda adalah dua hal yang berbeda. Tidak seperti Chevrolet dan Chappy, kuda adalah versi upgrade dari playmat barakuda versi 1969. Dan salah satu muscle car paling terkenal di Amerika Serikat ini diproduksi sekitar tahun 1970 sampai 1974. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buka si playmat kuda dari Matchbox ini dengan menggunakan aseton tentunya biar blisternya nggak rusak. Langsung aja, cekibrot! Oke cuy, ini dia penampakan dari playmat kuda setelah baru aja keluar dari blister. Cukup berat layaknya diecast series muscle car yang lain seperti Ford, Chevy, Dodge Challenger, dan kawan-kawannya. Dan oke, tanpa babi bu lagi, langsung aja kita sikat nih, gimana detailnya. Oke cuy, ini dia detail dari si playmat kuda dari Matchbox. Sekilas yang terlintas dalam pikiran saya, ini diecast benar-benar mencolok dengan warna lemon twistnya. Meskipun masih minim aksen, tapi dengan sentuhan warna polos udah bisa membuat ini diecast kelihatan garang nih cuy. Meskipun menggunakan warna-warna yang unyu. Terlihat di sini bagian bumper depan dan belakang masih sama ya, masih minim detail di beberapa bagian lampunya. Namun untung nih di bagian sampingnya masih ada aksen detail kecil warna lampu sen samping dengan warna putih di bagian depan dan warna merah di bagian belakang. Untuk bagian atas, sebetulnya nih playmat kuda sedikit berbeda dengan versi aslinya ya, yang kebanyakan memakai atap convertible nih cuy. Tapi dilihat dari kap depannya, detail mesinnya udah mirip banget sama playmat kuda yang asli. Mantap jiwa! Oh ya cuy, playmat kuda ini merupakan salah satu jenis mobil dengan dua pintu aja ya. Jadi bisa dilihat di diecast-nya, kaca mobil bagian sampingnya emang sengaja dibuat gak ada, bolong gitu. Oh ya, satu lagi, satu hal yang saya suka dari mobil ini adalah, ini mobil tinggi banget nih cuy. Ya, karena tergolong mobil dengan mesin yang gede, jadi rasanya cocok banget ketika di diecast, memadukan velg dengan warna chrome, dengan bodi mobil yang cukup tinggi. Jadi kelihatan makin gahar gitu cuy. Oh ya lupa, untuk bagian base-nya ini diecast pakai material plastik ya, seperti biasa warna abu-abu, lengkap dengan detail keterangan di bagian bawahnya. Oke cuy, itu dia unboxing plus review singkat kita kali ini mengenai si playmat kuda dari serisnya Matchbox. Overall, ini mobil mirip banget sama aslinya, dan yang keren adalah nuansa muscle car-nya dapet banget. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Jaga selalu kesehatan dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Dadah!